Yang dimaksud geguritan Jawa arti dan contohnya. Yang dimaksud dengan geguritan jika diartikan dalam bahasa Indonesia secara umum adalah puisi. Dalam bahasa Jawa, jika kamu sering membaca atau memang suka dengan puisi pasti tahu puisi itu. Seperti apa kalau dalam bahasa Indonesia? Nah, kali ini adalah membahas apa itu yang dimaksud dengan geguritan dalam bahasa Jawa. Yang dimaksud geguritan jika diterangkan dalam bahasa Jawa, iku salah sawijining karya sastra Jawa ingkang kawujud saking rasa penyair ngagem bahasa ingkang gadah irama, rima, mitra lan bait ingkang duweni bahasa kang endah. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan salah satu karya sastra yang tercipta dari rasa penyairnya dalam bentuk tulisan yang indah dan mempunyai irama tentunya dengan kata-kata yang menarik dan indah serta mempunyai arti dan makna tertentu dalam geguritan yang tercipta. Ciri-ciri geguritan Jawa. 1. Geguritan Jawa mempunyai guru lagu, guru gatra dan guru wilangan. 2. Mempunyai bahasa Jawa yang indah dan sopan. 3. Bahasa Jawa yang digunakan mempunyai makna dan arti tertentu. 4. Terdapatnya nama pengarang di awal kalimat geguritan Jawa. Unsur-unsur intrinsik geguritan. 1. Tema. 2. Bahasanya yang indah. 3. Judul geguritan. 4. Diksi. 5. Citra. 6. Purwakanti. 7. Amanat. Jenis geguritan menurut kegunaannya. 1. Jenis geguritan yang menggambarkan kondisi atau peristiwa, deskriptif. 2. Jenis geguritan yang menggambarkan kondisi atau pengalaman, naratif. 3. Jenis geguritan yang menggambarkan pasemon atau kritikan dan sindiran, deskriptif. Coba sekarang kita dengarkan dua geguritan gagrak lawas dan geguritan anyar atau modern. Geguritan gagrak lawas. Sun gegurit kaanan zaman saiki. Sifat pemuda pemudi. Rawune soyo dadi. Raket wewekane sepi tangkap hidup zaman ini rawung salwo hati hati yen manut wasiteng kuno prio rawung lan wanto gampang ketaman panggudung
nerak ing laku susilo temah jalbe jeneng ala usanane sibe apa kesulitan bablas anyar peti kagem ibu nyuwun tambahing pangestu kula badhe anyayai tanggung jawab marang bangsa ugi mring ibu pertiwi iki pancen kuwajiban kang putra kudu ngerti lamun pro putri amadu bakal ringkih tembeluri awit ibu kang kuwasa mulang muruk putra putri guru aneng kulawarga kang pautan jroning urip